gimana Mas Andi? Ya, hari ini laporan sudah kita laporkan orang yang bekerja sama Kak Karen, tapi ini masih diduga ya, kita belum mengarah kepada melakukan, kita hanya menyampaikan ke pihak penyidik bahwa mobil beliau hilang dan kami masih menunggu itikad baik karena Kak Karen sendiri juga sudah menghubungi terakhir menyampaikan yang bersangkutan untuk bisa dikembalikan mobil itu, karena beliau juga khawatir apakah memang mobil itu dibawa atau mungkin memang mobil itu ada apa-apa, kita sampai sekarang belum bisa menjelaskan lebih jelas ada apa dengan mobil Kak Karen. Jadi kita masih berharap itikad baik dari seseorang yang bekerja sama Kak Karen agar mobil bisa segera dikembalikan, dan juga mungkin bila mana dikembalikan karena kita sudah menyerahkan laporan tersebut ke pihak kepolisian, mungkin bisa dikembalikan ke sini. Dan bila mana ada etikat baik, pasti klien kami juga akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi mobil apa sih yang hilang? Iya. Mitsubishi Xpander. Itu kronologi gimana tuh bisa hilang? Jamnya gitu, kalau kita apakah dia ngambil kunci gitu aja? Alasan memakainya apa? Enggak, seperti biasa aja kan kerja aktivitas supir, kali ini supir baru 7 hari. Jadi memang aktivitasnya biasa, nganterin saya untuk syuting pagi hari, terus lalu saya pergi ke fitness, lalu si bapak antar saya balik ke apartemen saya. Jam 4:30 sore saya harus kembali syuting lagi, waktu itu sama tim asisten saya. Ya, waktu tim asisten saya tuh beliau sudah tidak bisa dihubungi. Nah, kami sebenarnya saya sama manajemen saya juga masih berpikir, kayaknya si bapak ini punya urusan mendadak urgent mungkin yang dia harus keluar membawa mobil, karena dia memang sempat me-WhatsApp asisten saya bilang mohon izin saya mau keluar dulu karena ada urusan penting. Nah, kami, saya pun berpikir, oh ini jangan-jangan dia punya urusan yang urgent, kita nggak tahu apa. Nah, karena memang jam 4:30 sore itu kan macet banget, padat banget Jakarta kan. Jadi kebetulan saya yang jadi panik karena saya harus pergi ke tempat syuting televisi stasiun satunya lagi itu. Nah, tapi nggak balik-balik dan tidak bisa dihubungi. Nah, tapi memang kita tidak mau melakukan apa-apa di saat itu, makanya kemarin saya tidak pernah bersuara apa-apa karena masih berpikir takutnya terjadi apa-apa, karena kan tidak bisa menduga yang aneh-aneh. Ya kan bisa terjadi, maaf, takutnya kecelakaan, suatu kejadian yang tidak baik, itu kan nggak bisa juga kita berpikir menduga ya hal yang tidak baik loh. Hari apa itu kejadian? Hari apa? Nggak ada. Kemarin hari Rabu tanggal 27. Sudah juga hubungin keluarga yang bersangkutan. Kenal keluarga yang bersangkutan? Oh enggak, ini supir baru, jadi saya ya supir baru, jadi saya memang belum tahu, tidak banyak tahu tentang supir. Kak Karen, ini supir sendiri memang rekomendasi dari pihak lain atau dari sahabat? Dari sahabat saya sebenarnya, karena sahabat saya juga seorang fashion stylist dan pekerjaannya dia suka pakai sekali-sekali gitu, bukan yang setiap kali pakai. Nah, sekarang saya terus sekali pulang saya dari Korea kemarin, supir saya yang lama sudah resign, makanya saya butuh beliau. Nah, ini kan bapak yang saya juga melihat dia sebenarnya punya figur yang baik, di satu wawancara juga baik sebenarnya, makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau. Makanya sampai dengan saat ini sebenarnya kami juga tidak mau menduga hal-hal yang tidak baik juga, karena saya masih berharap, saya juga yakin Bapak Sudiri juga masih punya niat baik ya Bang. Mudah-mudahan dari sini bisa mengembalikan usianya karena kita tidak tahu. Ada rekaman CCTV yang diambil? Ada CCTV dari kakek parkir. Di dalamnya maksudnya ada apa? Tidak ada apa. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Pasal yang dilaporkan. Mengenai pasalnya silakan tanya ke pihak penyidik, karena kami masih menduga apakah ini memang ada niatan atau memang kebetulan seperti apa yang disampaikan sama Kak Karen, apakah ada apa-apa dengan mobilnya ataupun atau kecelakaan, kita takut kejadian sesuatu yang tidak baik kan. Masih positif thinking ya? Masih itu dulu karena kita belum bisa menjauh kemana-mana. Saya juga bagaimanapun juga kan kita punya empathy ya,
membedakan dia seorang bapak umur 24 tahun soalnya. Jadi bukan anak muda. Makanya waktu dia melamar juga kita sempat berpikir kasihan juga si bapak ini kan. Jadi kita nggak tahu apakah bapak ini mungkin punya kebutuhan atau orang tuanya sakit, atau istrinya sakit mungkin, anaknya sakit mungkin. Jadi dia harus buru-buru pergi dan perlu banget kendaraan tersebut. Ya. Tapi sekarang dihubungi, masih aktif nggak sama siapa? Ada aktif, ada enggak gitu. Jadi saya juga nggak tahu, tapi bisa saya sih menyerahkan semuanya ke bapak-bapak yang berwajib karena ya mereka yang lebih tahu lah. Nah, kita lihat aja. Update. Domisili supirnya ini sendiri Jakarta atau luar Jakarta kan sekarang? Jakarta. Oke. Sejauh ini. Laporan ini sementara kita masih menunggu. Sampai kapan? Pokoknya kita menunggu yang baik lah dari bapak supir, karena dia figurnya baik kok. Dia bukan, maksudnya bukan figur orang yang kita curigai sebenarnya gitu. Rekrutnya bagus ya? Rekrutnya bagus. Rekrutnya bagus karena kan maksudnya dari ijazah dan semuanya ini bagus. Makanya saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya mudah-mudahan si bapaknya sehat, gak terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan kan itu. Ya mudah-mudahan saya bisa dapat kabar baik lah dari sini. Nunggu sampai kapan Bang Kakaren untuk nunggu kabar baiknya, artinya ada ya, batas waktu? Informasi dari pihak kepolisian, nanti akan menghubungi kita perkembangan lebih lanjutnya. Bila mana nanti ada perkembangan harus ada pemeriksaan tambahan lagi, kami akan hadirkan pelayanan. Saya doain aja ya teman-teman semuanya, ya, karena bagaimanapun juga kan ini urusannya sama manusia ya. Kita berdoa semoga nggak ada yang terjadi nyawa dan lain-lain. Kira untuk plat nomornya sendiri mungkin bisa dibantu nanti masyarakat apabila ada melihat mobilnya atau... Jangan dulu kalau gitu ya. Jangan dulu karena kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu kabarnya seperti apa. Nanti kita update lagi kabar. Alasan menggunakan atau meminjam apa sih awalnya? Mas, alasan meminjam dan menggunakan izinnya seperti apa? Maksudnya? Iya, ketika meminjam. Jadi, bukan meminjam, itu kan lagi jam kerja, izin. Dia cuma bilang izin, dia bilang mohon izin saya keluar sebentar, ada keperluan sebentar. Nah, itu tanya kontak di mana? Maksudnya daerah mana gitu lagi? Di apartemen dulu ya, di daerah saya. Mau kerja itu, mau transaksi gitu. Oke, udah ya? Jadi,